Saya berada di Tenggarong, Kalimantan Timur, dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia. Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Sadar Jun yang berjudul Marital Conflict. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa kepuasan di dalam pernikahan itu juga menyangkut apakah harapan-harapan yang dibawa sebelum menikah itu bisa dipenuhi di dalam pernikahan. Saya berikan contoh misalnya diri saya. Saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta. Nah, waktu miskin dulu punya impian, punya harapan. Wah, nanti kalau saya sukses, saya berhasil, saya akan membantu keluarga saya. Nah, itu impian-impian masa kecil, impian-impian yang dibawa sebelum menikah. Setelah menikah, maka saya menjumpai istri saya, mencintai keluarga saya. Dia sayang ibu saya, dia baik sama adik-adik saya. Wah, saya bahagia banget. Kenapa? Karena pasangan saya, istri saya, membantu saya mewujudkan impian-impian sebelum saya menikah. Setiap orang itu punya harapan, punya impian. Misalnya dia, wah saya ingin keliling dunia ya, kalau yang nggak gede-gede banget keliling Indonesia gitu ya. Atau saya ingin orangnya gaul, punya sahabat banyak. Ada yang punya impian ya keliling Indonesia atau dunia, itu mau narsis ya, pasang fotonya seperti si ini si itu, lalu menikah. Nah, setelah menikah pergi bersama, foto pasangannya, kamu tuh narsis banget ya, dia nggak mewujudkan impian pasangannya. Kalau pasangannya orang yang suka tampil, mau kemana pergi, mau foto, dia mau upload, dia mau tunjukkan ke orang lain. Kalau dia sudah berhasil, dia bahagia. Nah, Anda harus menjadi pasangan yang bisa mewujudkan impian pasangan. Karena kalau tidak, nanti dia menyesal gitu. Aduh, kok saya salah menikah? Kenapa dia gak dukung saya? Nah, banyak orang akhirnya merasa bahwa menikahi orang yang salah karena pasangannya tidak mendukung. Nah, impian itu sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang. Bahkan itu sangat bagian dari pribadinya. Kalau Anda menjadi pasangan yang mendukung impian pasangan Anda, maka Anda akan dicintai dan membuat merasa bahwa ini jodoh saya, ini partner hidup saya, ini teman hidup saya. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang mengembangkan kepuasan di dalam pernikahan. Nah, kalau Anda tidak mendukung impian pasangan, maka paling tidak jangan menghalangi, jangan mencela. Misalnya dia orangnya suka foto, suka tampil, lalu dicela, kamu tuh narsis banget. Nah, dia suka membantu uang ke keluarganya atau adiknya, kamu tuh gak bisa pegang uang. Nah, paling tidak dia tidak judi, dia bantu adik, dia bantu keluarga, atau dia tampil. Seandainya itu adalah dreamnya, impiannya, dan Anda tidak ada waktu atau enggak sama, enggak sepikiran ya. Kenapa? Karena memang beda tipe. Anda mungkin tipe introvert yang lebih suka ya berbuat baik, itu enggak usah orang lain tahu, atau uangnya untuk yang lain. Maka minimal jangan mencela atau jangan menghalangi pasangan Anda mewujudkan impiannya. Kepuasan dan harapan. Nah, orang itu akan puas dan bahagia kalau harapan-harapannya dipenuhi. Pernikahan seharusnya menjadi dua orang itu yang saling bisa memenuhi harapan masing-masing, paling tidak bisa membantu mewujudkan. Kenapa? Dengan demikian, maka dia merasa, wah ini teman hidup saya, ini penolong saya. Saya bersyukur dapat dia, saya punya impian, dia support, dia dukung ya. Nah, maka ini akan membuat hidup ini tentu lebih indah. Nah, sekarang gimana kalau dia kayaknya nggak suportif? Nah, sekarang dibalik. Jangan menuntut dia mendukung Anda. Sekarang Anda sendiri coba mulai, dia itu impiannya apa ya? Apa yang saya bisa bantu kalau kamu punya impian? Nah, mungkin dia tipe, ya saya ini gini aja udah oke. Mungkin kurang dekat lagi, kurang intim lagi. Setelah intim mungkin dia akan berani mengungkapkan impiannya dan dukung dia. Maka berlaku hukum, yang ditabur itu yang dituai. Anda juga akan mendapat dukungan kalau Anda seorang yang suportif. Anda mencintai dengan punya kerinduan untuk mewujudkan impian pasangan. Mari kita menjadi orang yang baik, orang yang suportif di dalam pernikahan, membangun persahabatan di dalam pernikahan, mewujudkan pernikahan yang bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Tenggarong. Salam dahsyat, luar biasa.